Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya mengucapkan terima kasih dan sangat bersyukur atas kepercayaan dari Dinas BPPB. Dan hormati Deputi Bidang Pariwisata Masyarakat Kementerian PPPA Republik Indonesia. Kegiatannya yang dapat terwujud dan dapat terrealisasi dan dapat diterima oleh masyarakat. Terima kasih. Harus mengedukasi masyarakat bahwa kita tidak boleh mentoleransi sekecil apapun bentuk kekerasan. Lalu ada tiga fokus, yaitu zero toleransi kekerasan berbasis gender, lalu zero toleransi terhadap perempuan, dan zero toleransi terhadap kekerasan terhadap. Jakarta to Haiti. I'm Dimas from Sahid University, ready to make the positive impact. The biggest challenge adalah memulihkan kembali penyintas supaya mereka berani speak up. Karena sebagai seorang yang pernah berada di tempat seperti itu, tidak gampang. Langsung menghubungi 112 atau Jakarta Siaga. Dan jika tidak, maka Pos Apa akan berkoordinasi dengan UPT P2TP2A. Terima kasih. Dasar dulu yang saya akan kasih tahu. Untuk lingkungan kampus, saya akan mensosialisasikan kepada mahasiswa dan juga melakukan pendampingan bersama Pos Sapa terhadap korban. Sekian, terima kasih. Yaitu adalah
dia. Untuk Duta Anti Kekerasan Pemprov DKI Jakarta kategori putra dengan nilai 419. Zatu kepada. Dari siapakah kira-kira dari siapa kira-kira yang